jungle. Ketika mengunjungi pondok pesantren Jawahirul Hikmah di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti didaulat untuk membuka lomba tarik tambang antar santri putra. Pada kesempatan itu, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti memberikan sumbangan bola kaki untuk sepak bola para santri putra. Fakta di lapangan membuktikan bahwa Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti adalah figur yang mencintai dan dicintai anak-anak muda, termasuk oleh para santri di Pondok Pesantren Jawahirul Hikmah, Besuki, Tulungagung. Ya, pertama kita ucapkan terima kasih atas silaturahimnya ke pondok kami. Apapun nanti ke depan, kita mengharap pimpinan daerah adalah orang-orang yang amanah, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Yang kita harapkan semuanya itu adalah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu pemimpin senang kepada rakyatnya dan rakyatnya senang kepada pemimpinnya. Insya Allah kalau itu sudah terbentuk di fenomena masyarakat yang ada, pemimpin yang demikian, insya Allah akan betul-betul menjadikan apa daerah Kabupaten Jawa Timur ini sejahtera, insya Allah. Audio Jungle.